Oke, salam seni bonsai Indonesia, spirit Black Wayas. Nah, pada hari ini salah satu programan dari anggota Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia. Pagi ini ya, dia mengatakan ke saya, tolong Pak Ketua, ini dicek katanya, takut ada yang keliru katanya. Sebenarnya di dalam dunia seni bonsai itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, tergantung bagaimana kita menikmatinya saja ya. Kalau kita menikmati dengan hasil karya yang sudah bagus seperti ini, saya rasa ini salah satu capaian yang perlu diapresiasi ya, karena memang anggota Komsbi ini masih para pemuda-pemuda yang belum mahir katakanlah begitu, cuman mereka melihat saya ketika saya memprogram bakalan bonsai, kemudian saya kasih sedikit tentang buku-buku ya yang saya tulis, mulai dari pemahaman karakter setiap jenis pohon, kemudian pendekatan ataupun metode-metode pendekatan yang harus dipelajari secara utuh ya. Ada, saya sampaikan bahwa di situ ada fisiologi, ada morfologi, kemudian ada estetika seni, kemudian ada hortikultura. Keempat ini merupakan suatu cabang-cabang ilmu ya, disiplin-disiplin ilmu yang harus dipahami di dalam dunia seni bonsai. Oke, sedikit ada perubahan di sini ya. Jadi tadi itu ini nggak jelas yang mau lepas ini apa ini gitu kan. Nah, jadi kalau mau mendesain bonsai itu yang pertama itu harus ada keluar masuk, naik turun, kemudian ada yang lepas. Nah, di sini tadi awal ini tidak lepas. Nah, sekarang kita pilih apa ini yang mau dilepaskan atau ini yang ke belakang. Kalau ini mau ke belakang, ini lepas. Karena di sini ada dua pecahan cabang. Dari awal-awal tadi, settingan perantingan itu flat. Antara ini dengan ini nge-flat. Ya, jadi ini tadi bukan ke belakang, tapi ini juga ke depan, dan ini ada di atasnya ini. Ya, jadi ini ada di atasnya ini. Kemudian ini pun ketika kita lihat dari sudut sana, ini begini. Nah, sekarang karena ini adalah jenis pohon tropis, maka settingan perantingan itu harus disetting semakin melebar, tetapi jangan overlap. Sedikit overlap tidak ada masalah ya, itu juga memberikan kesan yang berbeda. Kemudian ini tidak ada sesuatu yang flat lagi, artinya ada penempatan ruang yang disebut dengan dimensi itu sudah jelas, cuman di sini ada sedikit yang memang harus diperbaiki lagi sedikit saja ya. Ini sepertinya kurang ke belakang sedikit. Thank you.
Ada sedikit perubahan baik dari posenya ya. Tadi ini tidak seperti ini ya. Artinya apa? Kita kalau mau mendesain bonsai, kita harus jelas. Ini mau dibikin apa gitu kan? Mau dibikin semi kasket atau mau dibikin kasket kalau kata teman-teman itu. Kalau saya lebih nyentuh pada aspek kita mau mendesain bonsai itu seberkesan mungkin. Mau berkesan yang seperti apa? Dan kalau kita mau mendesain bonsai, kita lebih nyentuh pada aspek artistiknya. Jadi estetika seni pun juga masuk dan kesan-kesannya itu juga masuk. Nah, di sini ada suatu perubahan yang jauh lebih keren ya. Nah, di sini tidak ada yang, kalau tadi dari awal itu ada sesuatu yang tarik menarik. Di mana? Kalau dari awal ini di atas ini. Padahal ini mau ke sana, gitu kan? Tarik menarik antara ini dengan ini pertama. Sehingga ini mau ke atas, ini mau ke bawah. Sehingga kalau orang melihat secara keseluruhan, ya, ini tarik menarik. Sehingga tidak fokus, pecah, gitu kan? Nah, sekarang ini sudah kompak, dinamis. Kita melihatnya enak di bagian ini. Ini salah satu bonsai yang keren bagi saya ya, keren. Mulai dari gerakan komposisi ya, gerakan dari batang dan lain-lain, ini sudah bagus, dinamis, kemudian memiliki kesan bahwa ini juga dalam keadaan miring ya, bonsai ke bawah ya kan, dan semua jadi kompak. Tatakan dari perantingan itu sudah benar ya. Oke. Ya, jadi ini masuk, ini keluar. Ah, ini keluar, ini masuk, kemudian keluar, di sini lepas. Kayak gitu ya. Jadi kalau mendesain bonsai itu harus ada yang lepas. Kenapa? Ya. Karena kalau tidak ada yang lepas kayak yang tadi itu, ini sebenarnya yang mau lepas ini, mau lepas ke sana, apakah ini yang melepas? Kalau memang kita pilih satu yang melepas, ada yang harus ditarik ke belakang. Ya, itu. Jadi di sini sudah ini keluar, ini masuk, kemudian ini keluar dan saya lepas lagi. Kayak gitu ya. Jadi kelihatannya itu enak. Oke, kayak gitu. Oke, salam seni bonsai Indonesia. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia. Spirit Black Wires.